1 7 4 0 4 1 1. Alhamdulillah hari ini dimulai sensus penduduk online Bu ya, di tempat kita ini, dan alhamdulillah dengan petunjuk rekan-rekan dari BPS membantu kami untuk mengisi sensus ini dengan HP yang kita miliki. Dari penjelasan kepala BPS, kawan-kawan BPS ini, dalam rangka sensus online ini bisa saja juga menggunakan HP orang lain. Yang jelas ada kartu keluarga dan juga akta buku nikahnya, karena dalam kartu keluarga itu kan sudah ada tercantum anggota keluarga. Kalau sudah berkeluarga, suami istri ada. Kalau yang tidak berkeluarga, sudah ada tercantum beserta anak-anaknya begitu.